Rafathar emosi sampai pusing dibuat Raffi Ahmad. Gimana ngomong sama bapak ini ya Allah? Dikutip dari Indosun.id, Raffi Ahmad membuat putra sulungnya Rafathar Malik Ahmad emosi ketika ngobrol soal film Jurassic World dan Spider-Man. Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, Raffi bersama Rafathar dan keponakannya saat itu berada dalam mobil untuk jalan-jalan. Dalam percakapannya, Rafathar awalnya menjelaskan ke Raffi bahwa salah satu pemain dalam Jurassic World adalah ayah dari Tim Holland, pemeran utama di film Spider-Man. Namun Raffi berpura-pura tak mengerti dengan perkataan anaknya itu. Berulang kali Rafathar menjelaskan bahwa pemeran utama dalam film Spider-Man itu adalah Tom Holland, namun Raffi tetap bersikeras menyebut Peter Parker. Ternyata Jurassic Park sama Spider-Man itu kakak adik ya, karena Peter Parker Jurassic Park nanti akan berubah nama jadi Jurassic Parker, ujar Raffi. Pak, please nurut sama AA, nama aslinya Spider-Man adalah Tom Holland, bukan Peter Parker, ujar Rafathar menjelaskan. Namun lagi-lagi Raffi berpura-pura tidak mengerti, hingga membuat Rafathar emosi dan pusing melihat ayahnya. Gimana ngomong sama bapak ini ya Allah? Aduh, gimana ngomong sama bapak ini? Sambung Rafathar sambil memegangi kepalanya. Melihat ekspresi Rafathar, Raffi pun lantas tertawa ke arah kamera handphone yang direkamnya diam-diam. Video itu pun lantas menuai beragam komentar dari para netizen. Banyak dari mereka yang ngakak dan gemas dengan tingkah Rafathar. Ih, gimana ngomong sama papa ini ya Allah? Rafathar lucu banget, tulis akun Ica. Papa Raffi suka bikin Rafathar naik darah, menguji kesabaran Rafathar nih Papa Raffi, sambung akun Nenden. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.